iring-iringannya, sekali lagi iring-iringannya seperti ini, jangan ada yang lain. Kita ingin menunjukkan Golkar pertama memiliki rasa persatuan dan solidaritas yang tinggi, kedua menghormati lembaga partai dengan menghadirkan caleg-caleg yang didukung oleh pendukungnya masing-masing, dan juga ada atraksi budaya dan lain sebagainya. Ya, ini akan selalu kita berikan suatu apresiasi. Setelah di acara nanti di tempat KPU, tentunya yang akan masuk dalam konteks fragmentasi budaya pendaya adalah pertama tentunya tari Kidang Kencana. Silakan, setelah itu mohon maaf Niki, puncaknya adalah tari Cupak yang nanti akan juga ada hal-hal yang dalam tanda kutip akan dibicarakan di sana, ya. Golkar nomor 4, Golkar nomor 4, Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Golkar menang, 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 musik semua. Kita beri tepuk tangan dulu, semangatnya. Golkar nomor 4, Golkar nomor 4, Golkar nomor 4, Golkar nomor 4, Golkar Indonesia, Indonesia Golkar. Semua penari juga ikut nanti, ya. Thank you.
Su ya so, bang pemargin antar mendaftar jadi calon legislatif, terus dua kung serahan. Lunas nubro. Ah ini terus dua kung. Kalau jangan lunas nubro kalau aturan nubro. Eh lunas apa sekarang sami? Asap ini kuatur sesalahan tiga. Wedang ugi idarane sarang sinami rikat kalau yang tadi uang tiga. Kelungser dan merenau sinang kurew. Ayo susur.
juga dengan segala bos-bos. Sebelumnya kepada yang terhormat Ketua KPU beserta jajaran, Ketua Bawaslu beserta jajaran, begitu pula kepada seluruh insan tentunya dari pihak kepolisian yang hadir pada kesempatan hari ini, teman-teman kami dari media cetak elektronik, wartawan semua yang kami muliakan, tentunya kami pada hari ini sebelum menyampaikan sedikit perihal pendaftaran ini, mari kita ucapkan salam pengayu bahagia, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Tentunya pada hari ini kami dari Partai Golkar Badung dalam konteks memenuhi aturan perundang-undangan yang didasari atas PKPU nomor 10 tahun 2023. Pada hari ini tanggal 14 Mei 2023, proses pemilu kada dan pemilu baik pileg maupun pilpres sudah berlangsung. Agenda-agenda dari KPU sudah berjalan. Pada hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran daftar calon sementara calon DPRD di masing-masing tingkatan, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Tentunya kami pada hari ini sesuai dengan amanat undang-undang dan instruksi partai di Golkar bahwa kami diamanatkan mendaftar hari ini yang merupakan hari terakhir pendaftaran. Maka izinkan saya pada Ketua KPU beserta jajaran dan semua pihak bahwa kami berada di sini tadi tentunya bagian dari euforia masyarakat konstituen kader kami, bahwa kami menganggap konsentrasi politik, bahwa politik merupakan seni yang harus kita tegakkan dalam pesta demokrasi ini. Itu yang terpenting. Artinya, hajatan setiap 5 tahun ini, mari kita senantiasa selalu bisa memberikan suatu andil besar bagi masyarakat, karena segala sesuatu hak pilih itu ditentukan oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan tadi, kami berada ke sini didampingi oleh konstituen ataupun pemilih-pemilih, baik dari unsur pekerja, unsur buruh, unsur petani, unsur milenial, pegawai dan lain sebagainya. Karena sistem pemilu kita adalah one man, one vote, satu suara sama, sehingga kita harus menghargai hak suara masyarakat di segala lini. Maka kami Partai Golkar pada hari ini mendaftarkan dengan penuh keyakinan, dengan rahmat ide saya Prabukawi, bahwa kuota 100% bakal calon DPRD Kabupaten Badung dari 45 kursi dari masing-masing dapil 6 kecamatan kami daftarkan 100% 45 kursi ke KPU Kabupaten Badung. Dari sini pula kami jelaskan mentaati peraturan perundang-undangan PKPU juga bahwa kuota perempuan minimal 30%. Kami di Badung taat dan sudah pasti minimal 30% ada kuota perempuannya. Maka pada hari ini sekali lagi mudah-mudahan di hari yang baik ini kami titipkan pesan pada semua penyelenggara pemilu, mari kita bersama-sama menyelenggarakan pemilu ini dengan hati yang benar, hati yang baik, yang dilandasi atas jurdil, dan tentunya memberikan suatu peluang yang sama bagi partai politik peserta pemilu yang diakui oleh pemerintah. Itu yang terpenting.
Maka kami titip juga pesan kepada peserta pemilu partai yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Mari kita bersaing sehat. Mari kita beradu gagasan, beradu etika dan moral, dan beradu bagaimana menyerap aspirasi untuk mencari kemenangan di dalam berdemokrasi. Sekali lagi, mari kita hormati hak-hak masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung untuk memilih figur-figur yang terbaik untuk duduk di badan legislatif di PR Bandung. Mungkin itu kata dari kami secara politis dari Partai Golkar Bandung, tentunya kepada teman-teman semua, jajaran pengurus Golkar dan pengurus simpatisan yang hadir. Mari kita hormati semua proses yang berlaku dan berjalan, dan mari kita kawal demokrasi ini bersama-sama. Jangan melakukan hal-hal yang kurang baik. Mari kita kedepankan etika dan moral berpolitik untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi Bandung tercinta ini. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sebelum kami serahkan daftar bakal calon kepada Ketua KPU, izinkan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, sekali lagi Bapak Ketua KPU sudah jajaran. Tentunya hari ini tentunya hari yang sangat puncak melelahkan, ya, karena banyak partai politik yang akan mendaftarkan pada hari ini. Kami sekali lagi apresiasi kinerja KPU semuanya, karena saya sadari jumlah yang begitu terbatas, ya, masih bisa melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Sehingga pada hari ini Golkar, ya, tepatnya jam berapa ini tuh? Sab, ya. 16.45, mohon maaf. Saya mewakili Partai Golkar dan disaksikan elemen konstituen dan pendukung kami, dan tentunya atas ridho ibu saya Pramukawi, pada hari ini kami dari Partai Golkar Kabupaten Bandung menyerahkan berkas bakal calon DPRD Bandung sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, tapi dalam sistem silent sudah dipandu juga oleh KPU, diberikan arahan-arahan yang positif dan betul-betul cukup bagi kami membantu sekali proses dalam konteks pencalonan ini. Maka hari ini kami Partai Golkar menyerahkan pada KPU, semoga hal-hal yang jika ada perlu dibenahi dan lain sebagainya, kami mohon selalu arahan, tuntunan, keterbukaan bagi Partai Golkar dari KPU Bandung. Terima kasih. Siap, Pak.